juga bareng-barengnya. Hanya oleh rahmat-Mu yang berlimpah, Engkau memilih hamba dan imam-Mu, Romo Edwaldus Martinus Sedu, yang akan ditabiskan menjadi pemimpin gereja-Mu di Keuskupan Maumere. Semoga dia pantas menunaikan tugas sebagai uskup. Bimbinglah dia dalam segala sesuatu, agar dengan perkataan dan teladan hidupnya, dia dapat memimpin umat yang dipercayakan kepadanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.
aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa kata-kata itu. Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Karunia istimewa yang mesti disyukuri, sekaligus panggilan pelayanan yang mesti ditekuni. Hari ini juga bertepatan dengan perayaan Ekaristi Penabisan Uskup. Kita merayakan hari ulang tahun Bapak Uskup Kerubim yang ke-77. Kita bersyukur bersama beliau untuk semua anugerah kasih Tuhan yang telah dan akan diterima, teristimewa rahmat kebijaksanaan selama melayani umat Keuskupan Maumere. Ibu bapak, saudara-saudari, sadar akan kerapuhan dan ketakberdayaan, saya memohon doa dan dukungan ibu bapak, saudara-saudari, agar saya bersama umat Keuskupan Maumere boleh bertolak ke tempat yang dalam, meraih hidup yang lebih beriman dan lebih sejahtera dalam Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Gantian. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Penabis utama Monsinyur Garulfus Kerubim Pareira SVD untuk ditabiskan menjadi uskup. Kita ikuti upacara ini dengan penuh iman. Mari kita berdiri. Thank you.
Mari kita duduk kembali. Bapak Uskup yang mulia, kami umat Pusupan Maumere memohon berkenanlah kiranya Bapak Uskup menapiskan Romo Edwaldus Martinus Seduh menjadi uskup. Apakah sudah disetujui dengan surat resmi dari takhta suci? Sudah, Bapak Uskup. Hendaknya surat itu dibacakan. Fransiskus, Uskup Roma, hamba dari segala hamba Allah, kepada Putra terkasih Edwaldus Martinus Seduh, dari klerus keuskupan Maumere, yang saat ini merupakan Vicar General dan Uskup terpilih untuk keuskupan yang sama, salam sejahtera dan berkat apostolik. Dengan menyandari kebutuhan rohani keuskupan Maumere, setelah berakhirnya pelayanan pastoral gembanan pertamanya, Monsignor Cherubim Parera SVD, kami telah memutuskan untuk memberikan komunitas keuskupan seorang uskup baru yang murah hati. Pandangan kami tertuju kepada Anda, Putra terkasih, yang dipenuhi dengan kualitas yang diperlukan, serta keahlian dalam formasi imamat dan juga dalam perkara pastoral. Untuk alasan-alasan inilah, setelah mendengarkan nasihat dari kongregasi untuk peninggilan bangsa-bangsa, melalui otoritas apostolik tertinggi, kami mengangkat Anda sebagai Uskup Maumere. Dengan segala kewajiban dan hak khusus yang terkait dengan jabatan ini dan seturut hukum kanonik. Anda dapat menerima tabisan episkopal di luar kota Roma oleh seorang uskup katolik setelah sebelumnya mengucapkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan kepada saya dan para penerus saya seturut aturan kanonik. Anda akan memberi takuan pengangkatan Anda kepada
para klerus dan umat beriman Anda yang kami anjurkan kepada mereka untuk memberikan kekasihan Kristiani yang sempurna dengan mengikuti pewartaan dan teladan Anda. Kami berdoa dengan sungguh kepada Perawan Maria untuk menolong dan membantu Anda dalam jabatan episkopal yang baru ini, sehingga umat Allah yang dipercayakan ke dalam perhatian Anda dapat menghasilkan buah berlimpah. Diberikan di Roma, di Basilika Santo Petrus, tanggal 14 Juli 2018, tahun keenam dari kepausan kami, Franciscus Paus. Bapak Uskup akan memberikan amanat tentang luhurnya penapisan Uskup dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh seorang Uskup. Bapak Duta Vatikan yang mulia, para Uskup, para Imam, biarawan-biarawati, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh menarik bahwa Uskup Maumere, Monsignor Edvaldus Martinus Sedu, memilih moto episkopatnya, Duc in Altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ini perintah Yesus kepada Petrus di Danau Genasaret sekitar 20 abad yang lalu, agar Petrus mau membawa perahunya ke tempat yang dalam atau ke danau, ke tengah Danau Genasaret, dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Pemilihan moto ini tentu telah direnungkannya dengan matang dan bisa memberikan inspirasi dan kekuatan dalam pelayanan pastoralnya ke depan. Saya coba menafsirkan moto tersebut dalam khotbah yang sederhana ini. Kalau ternyata kurang tepat, bahkan salah, nanti Monsignor Ewald membetulkannya. Sekurang-kurangnya, moto ini dapat memberikan inspirasi bagi hidup dan panggilan kita yang mendengarkan Injil hari ini. Dalam Injil dikisahkan tentang Petrus dan kawan-kawannya yang kecewa bahkan putus asa karena sepanjang malam mereka bekerja keras tetapi seekor ikan pun tidak mereka tangkap. Kemudian datanglah Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Sebenarnya Petrus enggan untuk melaksanakan suruhan Yesus, sebab ia telah bekerja sepanjang malam tanpa hasil. Mungkin dalam hati Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau ini hanya seorang tukang kayu. Kami nelayan yang sudah berpengalaman. Kami kenal danau ini. Kami tahu persis tempat ikan-ikan dan waktu untuk menangkap ikan. Kalau sepanjang malam kami tidak menghasilkan apa-apa, apalagi di siang bolong seperti ini." Tetapi Yesus Tuhan menyuruh mereka kembali untuk bekerja. Ia tidak membenarkan orang-orang yang patah semangat dan bermental kerupuk. Ia tidak memuji sikap mereka yang mudah menyerah kalah. Bagi Yesus,
tidak ada yang mustahil. Para murid memang ahli dan profesional di bidangnya sebagai nelayan, tetapi mereka harus belajar akan kekuasaan Allah di dalam dirinya. Maka biarpun terpaksa atas perintah Yesus, Petrus bertolak ke tempat yang dalam, menebarkan jalannya, dan akhirnya menangkap ikan yang luar biasa banyaknya. Dan reaksi Petrus atas peristiwa ini kurang lebih sama dengan reaksi Yeremia ketika dipanggil Tuhan, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama. Yeremia merasa tidak layak, tidak pantas dipanggil Tuhan untuk mewartakan firman Allah. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dengan cara yang lebih sederhana sebagai seorang pekerja, Petrus menyatakan ketidaklayakannya dengan berlutut di depan kaki Yesus. Petrus dan kawan-kawannya kaget dan takut melihat kekuasaan Yesus yang dahsyat. Maka keluarlah pengakuan Petrus akan ketidaklayakannya. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini suatu sikap religius, suatu sikap iman dari Petrus kepada Yesus Tuhan. Dan pada saat itu pula hidup Petrus berubah. Dia yang telah dicekam oleh pribadi Yesus yang begitu ilahi tidak bisa mundur lagi. Maka dia dan teman-temannya menyeret perahu ke pantai, kemudian meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Mereka berani berbuat demikian karena mereka yakin akan kuasa Yesus yang telah disaksikan. Kalau Yesus dapat membantu mereka untuk menangkap ikan yang banyak, Ia juga dapat membantu mereka dalam perjuangan hidup yang lebih sulit lagi sebagai penjala manusia. Dan Petrus tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Peristiwa ketika Tuhan yang Maha Kuasa hadir pada saat ia mengalami krisis dan kekecewaan. Ternyata Yesus menggunakan saat krisis dan kekecewaan itu untuk memanggilnya menjadi penjala manusia atau pewarta Injil kabar gembira. Bapak Duta Vatikan yang mulia, para uskup, para imam, biarawan biarabati, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Bagi uskup Maumere, Monsieur Eval, berarti bertolak ke zona yang tidak nyaman. Mengapa demikian? Monsieur Eval berasal dari kota Bajawa, aslinya Magilewa. Di daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Bisa dibayangkan sebagai orang gunung yang tidak akrab dengan laut, bertolak ke laut yang dalam tentu menakutkan. Apalagi kalau ada ombak-ombak besar dan sewaktu-waktu terjadi angin ribut. Dan kalau perahu terbalik, tentu bisa tenggelam seperti batu. Apalagi Monsieur Ewal ini berbadan subur dan mungkin juga tidak bisa berenang. Entah relevan atau tidak tafsiran ini, yang jelas bagi Monsieur Ewal moto ini tentu bermakna bagi panggilan kegembalaannya sebagai uskup Maumere. Menjadi uskup di satu pihak menerima kehormatan untuk melayani lebih luas, tetapi di pihak lain menerima tugas dan tanggung jawab yang maha berat. Menjadi pewarta Injil, melayani sakramen-sakramen, dan melaksanakan tugas kegembalaan. Ini adalah tanggung jawab yang berat. Apalagi kita mendengar pesan Santo Paulus kepada penatua di Efesus dalam bacaan kedua Kisah Para Rasul.
akan ada serigala-serigala ganas yang mengganggu umat, dan akan ada pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan mereka. Apalagi pada zaman globalisasi dan pada zaman milenial ini, di mana umat masih menghayati dualisme dalam hidup beragama, di mana umat menghadapi tantangan sekularisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme, dan berbagai informasi palsu media sosial yang sering menyesatkan.